Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'am. Hadirin ikhwatu iman, para santri dan para pemirsa yang sama-sama mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kelas dasar-dasar ilmu mantik. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang aqsamul murakkab, pembagian murakkab. Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pembahasan ilmu mantik itu secara umum dari awal sampai akhir ada tiga. Yang pertama adalah mabhatsul alfal, yang kedua mabhatsul qadaya, yang ketiga mabhatsul istidlal. Pembahasan gramatik yang pertama mabhatsul alfal, pembahasan lafal-lafal. Yang kedua mabhatsul qadaya, pembahasan tentang qadiyah-qadiyah atau pernyataan-pernyataan, dan yang ketiga mabhatsul istidlal, pembahasan tentang istidlal. Pembahasan pertama sudah sebagian kita bahas, dan pembahasan ini sebagai pengetahuan saja adalah satu dari pembahasan yang tidak ada dalam ilmu logika Yunani atau ilmu logika bisa dikatakan dari barat. Dalam ilmu mantik kita tidak diajari hanya membahas tentang pernyataan dan tidak membahas hanya tentang istidlal atau penarikan kesimpulan. Yang dua bahasan ini menjadi pokok dalam pembahasan filsafat atau ilmu logika Yunani. Dalam ilmu mantik, para ulama memasukkan pembahasan lafal-lafal karena memang dalam bahasa Arab atau bahasa Arab memiliki keunikan tersendiri berbeda dengan bahasa Yunani atau bahasa-bahasa yang lain yang berasal dari barat atau bahasa-bahasa yang lainnya yang berasal dari wilayah yang lain. Setiap bahasa memang memiliki keunikan. Nah, bahasa Arab ini memiliki keunikan dan berbeda dengan bahasa-bahasa lain pada umumnya, sehingga para ulama dahulu memasukkan pembahasan lafal ini ke dalam ilmu mantik. Selain pembahasan lafal, kita juga sudah membahas tentang satu bagian dari pembahasan lafal, yaitu aqsamul mufrad, pembagian lafal-lafal mufrad. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab lafal itu ada dua, ada mufrad, ada murakkab. Mufrad artinya ya lafal yang menunjukkan kepada satu, bisa satu benda, bisa satu orang, bisa satu pekerjaan dan lain-lain. Lalu yang ada yang disebut dengan murakkab. Murakkab adalah susunan. Nah, susunan ini atau susunan lafal-lafal, susunan yang terdiri dari kata-kata. Susunan yang terdiri dari kata-katanya. Bisa jadi di bahasa yang lain juga ada. Nah, dalam bahasa Arab, susunan kata-kata ini disebut murakkab. Ada susunan sempurna, ada susunan yang belum sempurna, dan lain-lain. Insya Allah akan kita bahas hari ini. Untuk Anda yang sudah memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 11, buku Ilmu Mantik karangan Al-Ustaz Kyai Haji Aceng Zakaria. Mari kita baca terlebih dahulu. Aqsamul murakkab. Al-murakkabu qisman, awalan tamun, tsaniyan wa ghairu tamin ay naqisun. At-tamu huwa ma afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alayha. Nahwu najah 'aliyun fil imtihan. Wa naqisu huwa ma la yufidu fa'idatan yahsunu sukutu 'alayha. Nahwu al-ilmu nafi'u ay ramiyul hijam. Aqsamul murakkab, pembagian murakkab. Pembagian murakkab. Al-murakkabu qisman, murakkab itu ada dua. Yang pertama tamun,
murakkabun tamun, murakkabtan. Yang kedua, ghairu tamin atau naqisun. Pembagian murakkab. Murakkab itu ada dua. Yang pertama, murakkabtan, susunan kata tam yang sempurna, yang lengkap. Yang kedua, ghair tam, tidak lengkap, tidak sempurna, atau disebut juga naqis, kurang. Apa definisinya? Atamu huwa, tam adalah ma'afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Murakkab tam atau susunan lafaz, susunan kata yang sempurna adalah ma'afada fa'idatan, ucapan, ungkapan, susunan kata yang memberi faedah, yang memberi manfaat, yahsunu sukutu 'alaiha, yang baik diam atasnya. Pembicaraan, omongan, susunan kata-kata yang baik diam atasnya. Artinya atau maksudnya, ketika susunan kata-kata itu disusun, disampaikan, ditulis, diomongkan, kemudian kita yang mendengar misalnya mendapat faedah, mendapat manfaat, dan baik atas, dan baik diam atas omongan itu, tidak perlu lagi bertanya, tidak perlu lagi mengomentari, maka omongan, tulisan, pembicaraan yang disampaikan itu sudah disebut murakkabtan, omongan, susunan, pembicaraan yang sempurna. Contoh, najaha aliyun fil imtihan. Ali lulus ujian. Misalnya ada orang menyampaikan suatu pembicaraan kepada kita, Ali lulus ujian. Maka omongan yang ini, pembicaraan atau susunan kata-kata ini disebut susunan kata yang tam, yang sudah sempurna, sebab tidak perlu lagi membuat suatu pertanyaan, sudah lengkap. Najaha aliyun fil imtihan, Ali lulus ujian. Kita tinggal mencerna dan memahami, oh Ali lulus ujian. Nah, pembicaraan seperti ini disebut dengan kalimat atau susunan kata-kata yang sempurna. Atau mungkin kalau dalam bahasa ilmu nahwu disebutnya jumlah mufidah, sejumlah kata-kata yang sudah berfaedah, yang memberi pemahaman. Tapi di dalam ilmu mantik disebutnya murakkabtan, susunan kata, susunan lafaz yang lengkap, yang sempurna. Yang kedua disebut ghairtan. Ghairtan artinya tidak lengkap atau tidak sempurna. Makanya disebut juga dengan nama yang lain, yaitu naqis, susunan yang masih kurang. Contohnya di buku ini disebutkan al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi. Tadi definisinya dari goyotam atau naqis ini adalah omongan, pembicaraan, susunan lafaz yang memberi faedah tapi tidak memberi faedah yang baik kalau diam. Jadi kalau kita diam atas omongan itu tidak baik. Malayufidu faedatan yasunu sukutu 'alaiha, apa-apa yang tidak memberikan faedah atau pemahaman yang baik diam atasnya. Artinya kalau kita mendengar omongan ini kemudian kita diam, maka itu tidak baik, sebab harusnya ada kelanjutan, harusnya ada pertanyaan. Sebagai contoh misalnya, al-ilmu nafi. Ini kalau diterjemahkan, seringkali orang mengatakan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini atau ilmu itu bermanfaat. Nah, itu penerjemahan yang kurang tepat. Al-ilmu nafi artinya ilmu yang bermanfaat itu. Nah, jadi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ilmu yang bermanfaat itu, nah ini kan belum lengkap, belum selesai. Al-ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat itu apa? Nah, susunan kata-kata yang seperti ini dalam ilmu mantik disebut murakkab ghairtan atau murakkab naqis, susunan yang masih kurang. Ilmu yang bermanfaat itu apa?
harus ada lanjutannya. Ini tidak sempurna, ghair tam atau naqis, karena tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat. Jadi kalau diam atas omongan ini, cukup berhenti sampai situ, berarti omongan ini tidak baik sebab belum lengkap. Atau contoh yang kedua yang disebut oleh Al-Sadaceng, misalnya Romeo Hijano. Orang yang melempar batu itu apa? Ini harus ada lanjutannya. Orang yang melempar batu itu titik-titik, masih belum lengkap. Nah ini pembagian murakab, ada yang disebut dengan murakab tam, yaitu omongan, susunan kata yang memberi faedah yang baik diam atasnya. Yang kedua disebut ghair tam atau naqis, yaitu susunan kata-kata yang tidak memberikan faedah atau tidak memberikan pemahaman yang baik diam atasnya. Selanjutnya, aqsamul murakkabit tam, pembagian murakkab tam. Jadi pembagian murakkab ini tidak cukup sampai lengkap dan tidak lengkap, tapi yang lengkap itu terbagi lagi. Baik, kita hapus ini. Aqsamul murakkabit tam, pembagian murakkab, murakkab tam. Al-murakkabut tamu kismani. Al-murakkabut tamu kismani, murakkabun khabariyun wa murakkabun insya'iyun. Murakkab tam terbagi dua atau ada dua macam. Yang pertama murakkab khabari, yang kedua murakkab insya'i. Fal murakkabul khabari awil qadiyatu. Maka murakkab khabari atau disebut juga qadiyah, huwa adalah kullu murakkabin ihtamala sidqa wal kidba lidzati. Murakkab khabari atau disebut juga qadiyah adalah setiap murakkab yang mengandung kemungkinan benar atau bohong pada zatnya, pada isinya, pada omongannya. Jadi sekali lagi, murakkab khabari atau murakkab atau disebut juga dengan qadiyah adalah susunan kata-kata yang mengandung kemungkinan benar atau bohong. Di sini disebutkan contohnya aliyun rojulun goniyun. Ali itu orang kaya. Contoh yang kedua ahmadu maridun. Ahmad itu sakit. Wahadal kismu huwa maudu umbahtil manatikoti. Wahadal kismu maudu huwa maudu umbahtil manatikoti. Dan pembagian ini atau bagian ini adalah pokok pembahasan ilmu mati. Jadi bagian pertama dari murakkab tam disebut dengan murakkab khabari atau disebut juga qadiyah. Murakkab khabari atau disebut juga dengan qadiyah. Dan ini adalah pokok bahasan ilmu mantik. Apa itu murakkab khabari? Apa itu qadiyah? Adalah susunan kata-kata yang mengandung kemungkinan benar atau bohong. Jadi kalau dalam ungkapan yang lain, murakkab khabari atau qadiyah ini adalah omongan, susunan kata-kata yang isinya bisa benar atau bohong. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat berita. Kalimat berita. Nah, hanya kalimat berita yang isinya bisa kita nyatakan benar kalau sesuai dengan kenyataan, atau omongan itu bisa kita katakan bohong ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan khabar. Atau dalam ilmu balago disebutnya khabar. Kalau dalam ilmu mantik disebutnya qadiyah. Jadi khabar atau qadiyah ini adalah omongan yang bisa benar, bisa bohong. Lalu yang kedua disebut dengan murakkab insya'i. Yang ini kita hapus juga. Bagian yang kedua disebutnya murakkab insya'i. Murakkab insya'i.
Nah, definisinya untuk mudah kebalikan dari definisi murakab khobari atau qadiyah tadi. Huwa kullu murakabin la yahtamilu sidqa wal kidba. Murakab insya'i adalah setiap murakab, setiap susunan kata-kata yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong, yang tidak tepat kalau dikatakan kepada omongan ini benar atau bohong. Mengapa? Min amrin, sebab bentuknya amrin, perintah. Kan tidak, kita tidak mengatakan, oh omongan ini benar, ketika ada seseorang nyuruh kita. Ya bisa jadi marah kalau ada orang yang nyuruh, hey kamu bersihkan papan tulis. Kita katakan kepada orang yang misalnya guru yang menyuruh kita, oh bapak benar. Kan bukan begitu. Jadi perintah, jadi murakab insya'i salah satu bentuk pertamanya adalah perintah. Dan perintah itu tidak kita katakan benar atau bohong. Awnahin, atau yang kedua, larangan. Jangan buang sampah sembarangan misalnya. Nah itu disebutnya murakab insya'i karena bentuknya larangan. Dan kita tidak mengatakan benar atau bohong kepada omongan yang sifatnya larangan. Awistifhamin, atau bentuk yang ketiga insya adalah istifham. Istifham itu artinya memohon pemahaman, atau dalam bahasa kita disebutnya bertanya atau pertanyaan. Nah, kepada orang yang bertanya kan kita tidak mengatakan kamu benar atau kamu bohong, sebab pertanyaan, tanggapan yang tepat untuk sebuah pertanyaan adalah jawaban. Jadi bukan disematkan kepada omongan itu benar atau bohong. Aunidain atau nida, panggilan, memanggil. Nah, omongan atau susunan kata-kata yang sifatnya memanggil itu tidak termasuk khobar, tapi maksudnya keinsya karena bentuknya adalah tuntutan. Bentuknya adalah tuntutan untuk datang. Sebetulnya ada dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani, bentuk yang kelima dari insya'i ini atau murakab insya'i ini yaitu disebut dengan tamani. Tamani ini harapan atau ungkapan yang sifatnya harapan kosong yang tidak mungkin terjadi, ini disebutnya tamani. Nah itulah yang disebut dengan murakab insya, susunan kata-kata yang tidak tepat dikatakan kepadanya benar atau bohong. Susunan kata-kata yang tidak mengandung, yang zatnya atau isi omongannya tidak mengandung kemungkinan benar atau bohong karena bentuknya lima. Pertama amar, perintah. Yang kedua nahi, larangan. Yang ketiga istifham, pertanyaan. Yang keempat nida, panggilan. Yang kelima tamanni, harapan. Di antara contoh-contohnya misalnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Nah, kepada omongan ini, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, kita tidak mengatakan oh kamu benar, oh kamu bohong, sebab sifatnya perintah. Atau contoh yang kedua, la taqnatu mir rahmatillah, hey, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, omongan ini pun kita tidak mengatakan kepada omongan ini kamu benar, kamu salah, sebab sifatnya adalah larangan. La taqnatu mir rahmatillah. Atau contoh yang ketiga, hal addaita wajibaka, apakah sudah kau lakukan, apakah sudah kau kerjakan tugasmu, apakah sudah kau kerjakan pekerjaan rumahmu. Nah, kepada guru yang menanyakan pertanyaan ini atau orang tua yang menanyakan pertanyaan ini kan kita tidak menjawab kamu benar, kamu bohong, tapi kita jawab dengan sudah atau belum dikerjakan. Atau contoh yang keempat misalnya, ya Muhammad, hey Muhammad sini, ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia. Ketika kita memanggil, hai Muhammad kesini, hai Ahmad, hai George misalnya, maka panggilan-panggilan seperti ini kan kita tidak sematkan, kita tidak jawab dengan kamu benar atau kamu bohong, tapi kita datangi orang yang memanggil kita. Itu yang disebut dengan murakab insya'i. Jadi dapat kita simpulkan bahwa murakab itu terbagi dua. Yang pertama murakab tam, susunan kalimat sempurna, susunan kalimat yang baik, yang atasnya tidak perlu ada pertanyaan lagi,
Yang kedua murakab naqis atau disebut juga murakab ghairta, susunan kata yang tidak lengkap, susunan kata yang kurang. Murakab dam terbagi dua, yang pertama murakab khobari atau qadiyah, yaitu omongan, susunan kata-kata yang mengandung kemungkinan benar dan bohong. Dan inilah inti dari pembahasan ilmu bayan seperti tadi yang sudah disebutkan di awal video ini. Pembahasan ilmu mantik itu ada tiga, yang pertama pembahasan lafaz, yang kedua pembahasan qadiyah. Nah, pembahasan qadiyah artinya pembahasan tentang merekam khabari, pembahasan tentang pernyataan-pernyataan kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam ilmu logika. Murakab khabari atau qadiyah ini adalah ungkapan susunan kata-kata yang mengandung kemungkinan benar dan bohong, seperti misalnya pernyataan hari ini hujan, hari ini tidak hujan, hari ini mendung, saya ini seorang guru, kan Anda adalah seorang santri. Ini omongan-omongan ini kita bisa nyatakan atau kita jawab dengan pernyataan benar atau bohong. Nah, kemudian yang kedua murakab insya'i, susunan insya', susunan kata-kata yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong karena sifatnya perintah, larangan, pertanyaan, panggilan atau pengharapan. Hadirin yang khatul iman, para santri juga para pemirsa yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk pembahasan ilmu mantik hari ini tentang aqsamul murakkab, pembagian murakkab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di kolom komentar di video ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.